Super Chef, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat pecak, teri, dan terong. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video resep terbaru dari saya. Dan di video ini, kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan? Dan bagaimana prosesnya? Let's cooking! Oke ya, sebelum kita ke proses masakan, saya jelaskan untuk beberapa bahannya. Bawang putih, 7 siung, terus bawang merah, ini kurang lebih 12 siung ya. Campur besar kecil, terus cabai besar bisa kita pakai cabai keriting ataupun cabai besar biasa. Ini saya pakai ukuran 1 on ya. Terus cabai rawit bisa disesuaikan dengan selera aja, bisa diperbanyak kalau menginginkan pedas atau sedikit bila tidak ingin terlalu pedas. Terus tomat ya, tomat ini hanya sebagai untuk menambahkan volume. Jika tidak berkenan, bisa di skip ya untuk tomatnya. Ini biar volumenya lebih banyak. Terus kencur. Kencur. Jangan terlalu banyak. Biar jatuhnya tidak nanti ke arah sebelah ya, kalau kebanyakan ya. Terus jeruk limau. Jeruk limau atau jeruk wangi dan terasi. Sebelum kita ke proses pengulekan, terlebih dahulu, untuk bumbunya, boleh kita bakar ataupun kita tumis dengan sedikit minyak ya. Nah, oke, kali ini saya tumis saja dengan sedikit minyak. Oke ya, boleh dibakar juga boleh. Kita masukkan minyak cukupnya. Kita masukkan bawang putih terlebih dahulu. Kita tumis sampai harum. Ya, cukup ya. Kita masukkan cabai besar sama cabai rawit. Cabai besarnya kita potong-potong kecil. Ya, cukup ya. Kita matikan. Kita masukkan tomat. Dan kita masukkan juga terasinya. Oke ya, cukup ya. Kita matikan. Dan siap kita ulek. Sebelum kita ulek, kita berikan sedikit garam. Ini supaya tidak licin pada waktu kita mengulek. Pecak sendiri mempunyai arti ditumbuk. Jadi untuk kita ngulek itu jangan sampai terlalu halus. Nah, oke ya, kita ulek. Oke ya, cukup ya. Kita masukkan untuk tomat, aduh, logur. Nah, oke ya, ini sebenarnya sudah jadi. Kita tinggal berikan bumbu dan sedikit air panas. Itu sudah siap kita toppingkan dengan lauknya. Bisa juga kita masak lagi ya, dengan cara kita berikan kuah, lalu kita berikan bumbu. Terus ikannya kita masukkan ke dalam sambalnya seperti itu ya. Nah, oke, ini nanti akan saya masak lagi. Oke, sudah cukup, saya rasa cukup, kita masak lagi. Kita masukkan untuk kencurnya. Untuk airnya bisa disesuaikan dengan selera aja ya, banyak sedikitnya.
Oke, kita masukkan. Oke, setelah itu kita berikan bumbu. Kita berikan chicken powder, garam, dan sedikit gula. Gula bisa kita gantikan dengan gula merah juga nggak apa-apa ya. Nah, oke. Oke, setelah itu kita berikan jeruk limau atau jeruk wangi. Kita masukkan juga untuk kulitnya. Jadi kita ambil airnya terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, ini airnya sudah keluar. Setelah itu isinya kan di pisaunya. Nah, ini kita buang isinya. Bila tidak ada jeruk wangi atau jeruk limau ya, bisa kita gantikan dengan asam jawa atau asam matang. Oke ya, kita tes rasa. Ya, cukup ya. Jadi sensasinya itu harus sedap. Terus aroma dari kencur itu samar-samar aja. Dan asam dari jeruk limau. Nah, ini sudah siap kita plating dengan aneka olahan ikan. Oke ya, kita masukkan untuk sambal pecaknya. Nah, oke, terus mantap. Kita berikan santan instan. Saya pakai Kara ya. Nah, oke, kita masukkan. Kita beri sedikit air. Ya, untuk pemberian santan ini bertujuan agar selain untuk memberikan kesan lebih gurih. Nah, oke ya. Kita didihkan. Ya, ini sudah mendidih, kita kecilkan apinya karena kita tambahkan air dan santan. Kita tes rasa ya. Nah, kita berikan sedikit bumbu lagi, kita berikan garam sedikit aja dan sedikit gula ya, tidak usah chicken powder karena sudah ada karanya, sudah memberikan kesan gurih. Nah, oke, kita tes rasa. Rasa cukup ya, kita masukkan untuk terong yang sudah kita goreng. Oke, kita masukkan terongnya. Contohan terakhir kita masukkan teri. Teri ini sangat enak sekali ya. Crispy. Kita matikan. Kita masukkan terongnya. Nah, oke, kita aduk. Nah, seperti ini ya. Dan sudah siap kita plating. Nah, oke ya. Berikan di sampingnya biar tidak melempem ya untuk terinya. Oke, kurang lebih penampilannya seperti ini. Ikuti video ini sampai selesai.